Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Adi TV. Nah guys, sekarang saya akan bagi-bagi ya Fuad WhatsApp versi terbaru ya. Ini yang plusnya. Dan sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya agar channel ini berkembang. Nah, apa saja yang ada di fitur Fuad WhatsApp versi terbaru ini? Sekarang kita masuk ke bagian settingnya ya. Terus kita bagi dan masuk ke bagian tentang. Di sini ada WhatsApp Plus ya, V950. Dan ini WhatsApp Fuad Plus ya, versi V950. Dan pembaruannya kita akan cek ya. Nah, ini versi pembaruannya dan ini versi terbaru. Dan WhatsApp daftar perubahannya ya. Nah, ini daftar perubahan yang ada di Fuad WhatsApp Plus ya, versi terbarunya. Nah, ini kalian bisa lihat aja ya tuh. No display, story ya. No option, mention all group. Kalian bisa ngirim ke semua group. Voice messenger ya. Get back of word. Nah, kalian bisa coba aja. Dan di sini juga link translate ya. Jadi kalian bisa translate chat orang ya. Bikin backup. Nah, ini kalian bisa backup tapi dengan format G-file ya, jangan yang lain. Now button respond friend ya, status you story. Untuk backup file juga bisa jadi historic dokumen dan plus backupnya. Coba kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalian bisa coba aja, dan tema juga sama, kalian tinggal gunakan. Kita kembali. Nah, ini untuk status ya, seperti ini. Saya coba kalian bisa post dan post orang ya. Dan kita sekarang masuk ke bagian ini, grup ya. Di sini kita juga bisa translate ya menjadi salinan ini kok bisa terjemahkan ke bagian Inggris tadi kan bagian apa gunan dia tali Inggris lah where ya kan kayak gitu guys. Jadi kalian jadi misalnya orang ada yang ngechat kalian dengan bahasa asing, kalian bisa terjemahin juga. Dan kalian juga bisa ngirim pesan banyak ya. Bisa kalian sebagai contoh kita setting dulu ini ya. Si contoh seperti ini juga kan. Nah, ini jadi pokoknya aman ya, aman digunakan dan tidak pokoknya anti peer text ya, pokoknya aman dapat digunakan. Dan kalian juga jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya agar dapat fitur-fitur terbarunya dan updatean terbarunya. Terima kasih, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.